pernah tahu istilah pacaran? Itu asal pacaran, asalnya istilah syar'i itu. Kemudian bergeser sekarang maknanya. Dulu, di penghujung Melayu, kalau orang suka terhadap pasangan dia, ada ketertarikan dia ingin bertaaruf, maka dia akan mulai mendatangi rumahnya di malam hari untuk menghadap bapaknya. Di luar dia katakan keinginannya, bapaknya akan keluar. Lalu mengatakan, apakah kamu serius? Dia tangkap itu. Ketika menyatakan serius, maka akan ditandai pada calon istrinya. Istrinya akan ditandai dengan daun pacar. Kemudian, menunggulah untuk menikah selama 40 hari. Calon istri belajar kepada ibunya bagaimana cara jadi istri yang baik. Calon suaminya akan belajar selama 40 hari, termasuk mencari nafkah. Nah, masa menunggu ini disebut dengan pacaran. Pacaran. Dipacari, maksudnya diberikan daun pacar.